Assalamualaikum Tan Jiaho, MPD Iruk Kinga, Puan Nekam dan Salam Malaysia Madani. Saya Kalis melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patau-Patau. Turut ikut cerita pelaksanaan program pidato 3 minit aspirasi generasi madani yang bertujuan mencungkil bakat dan kreativiti murid dalam bidang pengucapan awam. Program yang diadakan serentak di seluruh negara ini bukan saja membuktikan kemampuan murid-murid Malaysia untuk berpidato dengan berani dan berkesan, malah turut diiktirafkan oleh Malaysia Book of Records sebagai the largest student participation in pidato session. Program ini merupakan satu inisiatif yang amat signifikan dalam melahirkan generasi muda yang peta berbicara, berkeyakinan tinggi, dan memiliki keupayaan berpikir secara kritis. Melalui berpidato, murid-murid bukan saja dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka, tetapi juga membina keyakinan diri yang tinggi. Kemahiran kepemimpinan serta keupayaan menyampaikan ide dengan jelas dan berstruktur. Pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records menambah lagi prestis program ini, menjadikan satu titik penting dalam usaha melahirkan generasi madani yang berdaya saing dan berwawasan. Usaha ini bukan sahaja memupuk bakat murid di peringkat sekolah, tetapi juga memberi peluang kepada mereka untuk bersaing dan berdiri seiring dengan pelajar-pelajar terbaik di seluruh negara. Dengan pencapaian ini, SK Patau-Patau terus komited untuk meneruskan program-program yang memberikan impak positif kepada murid-murid. Selaras dengan aspirasi untuk melahirkan generasi masa depan yang bukan saja cemerlang dalam akademik, tetapi juga memiliki kebolehan luar biasa dalam pengucapan awam dan kepemimpinan. Itu saja bingkisan laporan pada hari ini. Saya Kalis Ais melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patau-Patau. Bye.